Inilah mantan pacar Iris Bella yang ganteng dan kaya sebelum ia menikah dengan Amar Zoni. Iris Bella yang sebenarnya memiliki nama Iris Jetty Dictable kini menjadi pasangan hidup dari Amar Zoni. Kabarnya keputusan mereka untuk berpisah dengan Amar didasari oleh permasalahan yang terkait dengan keterlibatan suaminya dalam kasus narkoba. Namun saat ini hubungan keduanya mereka tengah dalam proses perceraian. Meski sebelumnya telah bebas dari penjara, Amar kembali menjadi pusat perhatian. Sebelum adanya ikatan pernikahan dengan Amar Zoni, kisah asmara Iris Bella telah menjadi perbincangan luas di kalangan publik. Ia pernah menjalin hubungan dengan seorang selebriti yang sudah menjadi mantan pacarnya. Berikut gambaran dari mantan kekasih Iris Bella yang tetap tampan sebelum langkahnya menuju pelaminan dengan Amar Zoni. Hubungan Iris yang dulu pernah bersama Georgino Abraham. Iris Bella dan Georgino Abraham pernah menjadi pasangan yang sangat dicintai oleh banyak penonton. Mereka sering dijodohkan sebagai pasangan yang cocok dan serasi. Kisah cinta antara Ibel dan Georgino Abraham bermula pada tahun 2017 ketika keduanya berperan sebagai pasangan dalam sebuah sinetron. Saat itu mereka terlibat dalam hubungan asmara di lokasi syuting atau yang dikenal sebagai chinlock. Yang kedua, Iris pernah menjalin hubungan bersama seorang pengusaha. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, diketahui bahwa mantan kekasih ketiga Iris Bella adalah seorang pengusaha dan produser film di PHPT Lingkar Film Indonesia yang bernama Giri Pratama. Ternyata sebelum memasuki ikatan pernikahan dengan Amar Zoni, Iris Bella tidak hanya terlibat dalam hubungan dengan pria dari kalangan selebriti, melainkan juga dengan seorang pengusaha. Dan yang ketiga, kali keduanya Iris Bella menjalani hubungan chinlock. Iris Bella juga pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang artis yakni Rezky Aditya. Awal kisah cinta antara Iris Bella dan Rezky Aditya masih secara privasi dan baru terungkap kepada publik setelah mereka menjalin hubungan selama setengah tahun. Seperti halnya kisah cinta mereka, hubungan keduanya juga dimulai dari kebersamaan di lokasi syuting atau yang dikenal sebagai chinlock saat keduanya berakting bersama dalam sinetron Jakarta Love Story.